Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur kapaksa nartipkeun atribut opat pasangan calon gubernur turta calon wakil gubernur anu masih dipasang. Eta halte dilakonan lian ti Minangka salah seji hambalan pemilu, eta baliho anu opat teh tacan aya nomor undina. Satu tas nomor undi pasangan calon pemilihan gubernur tur wakil gubernur Jawa Barat dicindekeun tanggal 13 Februari anu anyar kaliwat. Luyu kana hambalanana, panitia pengawas Kecamatan Sindang Barang poe Jumaah kapeutingnakeun ngamankeun sajumlahing atribut atawa baligo pasangan calon gubernur tur wakil gubernur Jawa Barat anu opat. Ketua Panwascam Sindang Barang nembrakeun prak-prakan ngamankeun eta atribut paslon teh dilakonan lantaran dina eta atribut pasangan calon anu opat teh tacan aya nomor undi. Dianti baligo Panwas oge ngamankeun umbul-umbul turta sajumlahing stiker paslon anu napel dina tiang listrik, tangkal kai, sarta papan advertising. Kami sudah mengeluarkan himbauan dengan pemerintah tempat, dimulai dari kantor kecamatan, kemudian Kapolsek, kemudian dan Ramil, dan penyelenggara yaitu PPK di tingkat kecamatan kami untuk ikut menertibkan. Kemudian sejroning kitu Panwascam ngageuing ka sakumna tim sukses pasangan calon gubernur tur wakil gubernur Jawa Barat anu opat, sangkan ngaganti baligo pasangan anu geus aya nomor undi tur geus dicindekeun ku pihak KPU. Eri Setiawan, Bandung TV.